Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Momen kebersamaan Song Joong Ki dan Jeon Yeobin di lokasi syuting Vincenzo kerap menjadi perbincangan. Pasalnya, mereka menunjukkan interaksi yang lebih manis daripada yang ditampilkan di layar kaca. Di sela-sela syuting, Jeon Yeobin terlihat menyodorkan wortel agar dimakan Song Joong Ki. Meski awalnya menolak, Song Joong Ki akhirnya membuka mulutnya sesuai permintaan Jeon Yeobin. Setelah itu, mereka berdua tertawa dengan sangat lebar. Dilansir dari wowkeren.com, interaksi lain yang menjadi sorotan netizen Korea Selatan adalah ketika keduanya menjalani syuting adegan pelukan untuk mengetes perasaan. Sebelum syuting dimulai, Song Joong Ki dan Jeon Yeobin terlihat berdiskusi akrab sambil memperagakan gerakannya. Mereka saling menatap manis dan Song Joong Ki terus menunjukkan perhatiannya kepada Jeon Yeobin, termasuk ketika aktris tersebut meminta pendapat dan ingin mengulang gerakannya. Jeon Yeobin bertanya, "Tidak, tapi aku bertanya-tanya, apakah aku berlebihan?" Menanggapi pertanyaan tersebut, Song Joong Ki dengan manis menjawab, "Kamu cukup imut." Setelah diunggah di situs komunitas online, chemistry dua pemeran utama Vincenzo ini langsung menjadi perbincangan netizen Korea Selatan. Banyak dari fans yang baper melihat interaksi dan keakraban mereka di lokasi syuting. Banyak fans menikmati momen tersebut, mengaku suka dengan chemistry mereka berdua dan melihat bahwa interaksi itu benar-benar nyata. Baru-baru ini juga, aktor Kwon Sung-woo yang berperan sebagai biksu di drama Vincenzo mengungkap cara Song Joong-ki memperlakukan lawan mainnya. Pada Jumat 16 April, kanal YouTube Movie Wix merilis wawancara eksklusif dengan aktor Kwon Sung-woo. Menurutnya, Song Joong-ki merupakan seseorang yang sangat baik yang rela memberinya tumpangan bahkan saat mereka belum begitu mengenal. Kwon Sung-woo berkata, "Selama syuting pertama tahun lalu, kami mengadakan makan malam perusahaan kecil-kecilan. Aku minum dan tertidur. Aku memiliki kebiasaan tertidur di bawah pengaruh alkohol. Ketika terbangun, aku berada di dalam mobil Joong Ki Hyung. Kami tidak terlalu dekat, tapi dia memberiku tumpangan ke rumah," ungkap Kwon Sung-woo. Wah, ternyata Pak pengacara Vincenzo tidak hanya baik hati di drama, tapi juga di kehidupan nyata ya.